Polres Jakarta Utara mengamankan terduga pelaku asusila dan penyebar video yang dilakukan di kawasan Sunter, Tanjung Priok. Petugas melakukan pemeriksaan intensif kepada pelaku asusila dan penyebar video itu. Video yang beredar di media sosial ini menjadi petunjuk aparat kepolisian Jakarta Utara untuk mencari pemeran dalam video tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengamankan dua orang pelaku, sejoli yang melakukan tindakan asusila dan seorang yang menyebarluaskan video rekaman. Ketiga pelaku diamankan dari kediamannya masing-masing di kawasan Tanjung Priok. Itu pelaku dua-dua di bawah umur atau gimana, Pak? Ya, yang perempuan di bawah umur, yang laki-laki dewasa. Ada diajak-ajakan atau gimana sih, Pak? Mereka melakukan anggota kami sedang memeriksa mereka di lapangan, di ruangan. Oh, gitu. Itu penahanan terhadap itu? Masih kita periksa. Ya. Sebelumnya, ada sejoli yang melakukan tindak asusila di sela-sela dua mobil yang tengah terparkir di permukiman warga kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rekaman videonya beredar luas di masyarakat. Tribo melaporkan dari Jakarta.